بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله بارك جميعا رحمة الله سبحانه وتعالى. Pertama dan utama sekali, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung pengajian dalam kitab Umdatul Salik daripada kuliah Zuhur Masjid Khalid. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan memelihara kita daripada segala bala, segala waba, segala bencana di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah, daripada mana kita berhenti pada kali yang lepas, kita masih membicarakan tentang sunnah-sunnah di dalam talbiyah. Jadi kita habiskan sedikit sebelum kita masuk pada perkara-perkara yang diharamkan di dalam ihram. Berkenaan dengan talbiyah, seperti mana akhir sekali kita membicarakan, disunatkan kita melafazkan talbiyah, iaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka disunatkan kita membanyakkan ini talbiyah, dan begitu juga diikuti dengan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan talbiyah, disunatkan kita mengangkat suara. Akan tetapi apabila kita selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita merendahkan suara, dan juga diikuti dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akhir sekali kita berhenti pada pengajian yang lepas, yang mana penulis mengatakan wa yasallallahu taala al-jannata wa yasta'idu bihi minan nar. Dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan syurga dan selamat daripada neraka. Wa yuksiru talbiyah, penulis mengatakan disunatkan membanyakkan talbiyah fi dawami ihramihi, selagi mana seseorang itu dalam ihram, maka disunatkan baginya untuk dia terus membaca talbiyah qa'iman wa qa'idan, sama ada di dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa rakiban wa mashiyan, sama ada di dalam keadaan menunggang ataupun berjalan, wa muttaji'an, ataupun dalam keadaan berbaring, wa junuban wa haidan, begitu juga kalau dia dalam keadaan junub, ataupun wanita yang dalam keadaan haid, maka disunatkan bagi mereka juga untuk meneruskan talbiyah. Wa yata'akkadu istihbabuha inda taghayyuril ahwali wal azmani wal amakin, dan juga disunatkan kita melakukan talbiyah apabila berlakunya perubahan, yakni kepada keadaan. Perubahan yang ini kepada keadaan, yang ini misalan, yang ini seseorang berada dalam keadaan sesak, ataupun seseorang itu berada dalam keadaan yang ini sakit, ataupun keadaan yang ini sihat, dia pulih daripada kesakitan, yang ini dia dalam keadaan yang ini kepenatan setelah dalam keadaan rehat, kepanasan ataupun kesejukan, maka ini adalah hal keadaan yang ini yang berubah. Maka disunatkan kita melakukan talbiyah apabila, lebih-lebih lagi apabila berlaku yakni perubahan. Begitu juga berlaku perbezaan pada masa, pada waktu malam, pada waktu siang, pada masa sejuk, pada masa yang panas dan sebagainya. Dan juga al-amakin, apabila kita sampai ke satu tempat, kita bertolak daripada tempat ini yang lain, kita dalam perjalanan, maka disunatkan kita memperbarui talbiyah. Ini yang penulis ini mengatakan kasu'udin wa hubut, yakni seperti kita naik ini sesuatu ataupun turun ini sesuatu, disunatkan kita ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan talbiyah. Wa rukubin wa nuzul, apabila kita naik kenderaan, bila kita turun ini kenderaan. Wa ijtimaku rifaq, apabila kita berjumpa dengan kita punya jamaah. Wa inda sahari, pada waktu sahar juga disunatkan, yakni kita melakukan talbiyah ini sebelum subuh. Wa iqbalil lail, apabila masuk waktu malam ataupun masuk ini waktu siang. Wa adbaris salah, begitu juga selepas kita melakukan salat. Wa fisa iril masajid, dan begitu juga yakni apabila yakni kita berada yakni di dalam yakni tempat-tempat yakni yang mulia, yakni seperti masjid-masjid ini dan sebagainya. Wala yulabbi fi tawafi, selepas itu penulis mengatakan tidak disunatkan dia melakukan talbiyah apabila dia sedang melakukan tawaf dan sa'i, sebab tawaf ini dan sa'i ada zikir-zikir yang ini yang tertentu bagi tawaf dan juga ini bagi sa'i. Wala yaqta'u talbiyah bi kalam, wala yaqta'u talbiyata bi kalam, dan tidak disunatkan ini baginya untuk dia memotong talbiyahnya dengan yakni perbualan. Fa insallama alaihi insan radda alaih, akan tapi kalau sekiranya seorang memberikan salam, maka dia
dia menjawab ini salam wa idza ra'a syai'an fa'ajabahu qala labbaika innal 'aisha 'aishul akhirah. Apabila dia melihat ini sesuatu yang dia mengkagumi, yakni seperti dia lihat yakni sesuatu yakni benda yang dia tidak pernah lihat ini di dalam kehidupan ini, sebagai misal sama ada dalam bentuk bangunan ke ataupun dalam bentuk pakaian ke atau apa sahaja, maka ini ada zikir yang tertentu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, labbaika innal 'aisha, yakni maksudnya labbaik, sesungguhnya al-'aish, yakni kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirah. Innal 'aisha 'aishul akhirah. Jadi dengan ini kita telah membicarakan sunnah-sunnah dalam talbiyah. Jadi ala kulli hal, apa yang penulis ini mengatakan di sini adalah disunatkan yakni kita melakukan talbiyah pada tiap-tiap masa dan keadaan, ya, apabila berlakunya keadaan perbezaan pada masa, bila kita naik, bila kita turun, bila kita naik bas, kita turun bas, bila kita jumpa dengan jemaah kita, bila kita berpisah daripada jemaah kita, bila kita, dan maksudnya diingatkan yang ini sentiasa yang ini akan kepentingan kita meneruskan yang ini bacaan yang ini talbiyah. Selepas itu penulis membicarakan tentang muharramatul ihram, perkara-perkara yang diharamkan di dalam ihram. Dan ini biasanya perkara yang banyak ini jemaah menanyakan. Maka beliau mengatakan wa idza ahrama haruma alaihi khamsatu asya. Jadi beliau mengatakan apabila seseorang itu masuk dalam keadaan ihram, sama ada dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, maka diharamkan yang ini ke atasnya lima perkara. Yang pertama beliau mengatakan ahaduha lubsul makhit, memakai pakaian yang dijahit, yang ini seperti memakai seluar, memakai jubah, ini semua adalah dijahit. Ini maksud dijahit di sini seperti mana saya mengatakan pada pengajian yang lepas adalah jahit daripada ujung ke ujung yang meliputi badan kita. Maka tidak dibolehkan kita memakai pakaian yang dijahit yang seperti ini. Dan beliau memberikan misal seperti apa? Al-Qamis. Al-Qamis ini di sini apa yang kita hari ini mengatakan jubah. Was-sarawil. Sarawil jama' ini ini adalah berkenaan dengan apa? Dalam bahasa Arab ini seluar. Dalam jamak ni adalah sarawil, sirwal. Ha, mufrad ni adalah sirwal. Jadi kita dalam bahasa Melayu ini perkataan seluar ni asalnya daripada perkataan bahasa Arab, ya. Kita dalam bahasa Melayu kita mengatakan seluar, kan? Seluar. Dalam bahasa Arab ini mereka menggunakan istilah sarawil ataupun sirwal. Al-khuf, diharamkan kita memakai khuf ini. Apa sebabnya? Sebab ini dia meliputi ini kaki kita. Wal-qaba wa kulli makhit, yani al-qaba, yani dia adalah pakaian yani yang dipakai yani di atas yani jubah, dia jenis yani pakaian yani yang dijahit. Dan begitu juga tiap-tiap yani pakaian yani yang dijahit maka diharamkan kita memakainya. Wa mastadaratuhu kastidaratil makhit binasjin wa talbidin wa nahwi dalika. Nah, sekarang pula yakni perkara yakni yang agak berbeza sedikit, apa yakni yang mengelilinginya, yang meliputinya juga diharamkan. Ini yang penulis mengatakan menggunakan ini istilah istadarah. Istadarah yang dimaksudnya di sini adalah dia meliputi. Sebagai misal seseorang itu dia mengambil yakni kain, dia mengambil kain, selepas itu dia meliputi badannya binas jin, dan selepas itu yakni dia menjahit yakni ujung kain yakni tersebut, ataupun dia mengikatnya. Nampak tak? Oh, dia tidak jahit tapi dia mengikat, tapi benda itu meliputi yakni meliputi badannya. Maka ini dipanggil istidarah, yakni maksudnya kalau dalam istilah yang lain seperti Al-Imam An-Nawawi ini menggunakan al-muhit. Jadi diharamkan dua perkara, al-makhit dengan muhit. Al-makhit yang ini maksudnya pakaian yang ini yang dijahit. Al-muhit dia adalah pakaian yang yang menyelubungi yang ini badan. Jadi bukan maksudnya sesuatu perkara itu dia tidak dijahit, tetapi kalau sekiranya dia meliputi yang ini badan kita juga diharamkan kita memakainya. Jadi kita lihat ini kesilapan yang sebahagian orang yang melakukan haji, kita lihat dia jahit kain ihram. Yani dia apa dia letak ini kain ihram ini di bahagian atas ini badannya, dan selepas itu dia menggunakan ini tab. Dia menggunakan tab. Ini semua diharamkan. Sebab ini dia mengikatkan ataupun dia mengikat ujung kain ihramnya.
ujung dengan ujung. Dia ikat, dia bilang saya tak jahit tapi saya ikat ya, seperti knot. Dia takut ini kalau kain ihram itu terlepas, ini sebagai misal bahagian atas. Ini semua ada perkara yang diharamkan. Walaupun dia, walaupun kita mengatakan ini bukan mahit, tetapi dia muhit. Yakni dia, dia melindungi badan. Begitu juga penulis ini mengatakan wayahrumu alaihi aidan satu ra'sihi bi mahit. Tidak dibolehkan seseorang lelaki menutup ini kepalanya dengan sesuatu yang dijahit dan selainnya. Dengan sesuatu yang dijahit dan selainnya. Yakni sebagai misal, yakni tidak dibolehkan kita pakai songkok misalan. Tidak dibolehkan kita meletakkan yakni tuala misalan yakni di atas, di atas yakni kepala dan sebagainya. Mimma yu'addu fil 'adati satiran. Jadi apa saja jenis pakaian yang dianggap sebagai menutup ini kepala diharamkan bagi lelaki memakainya. Ini adalah khusus yang dibagi, khusus yang dibagi lelaki. Tidak dibolehkan. Jadi sama ada songkok ataupun cap dan sebagainya. Fala yaduruhu istizlalu bil mahmil. Sekarang ini kalau sekiranya seseorang itu yakni dia berada yakni di sebuah, di sebuah yakni tempat yakni misalan untuk mengambil teduh. Dia berada yakni di, di sebuah yakni tempat untuk mengambil teduh. Jadi ada benda yakni di atasnya yang menutup ini kepalanya. Dia masuk ini kepada satu benda ini sebagai misal. Tetapi ini bukan yakni pakaian. Ini bukan, ini tidak dikirakan yakni sebagai, sebagai pakaian. Begitu juga kalau dia meletakkan sesuatu benda di atas kepalanya. Dia bukan niat untuk memakai, tetapi dia niat yakni untuk mengangkat ataupun dia niat ini untuk berteduh. Maka ini dibolehkan. Jadi penulis mengatakan fala yaduru al-istidlalu bil mahmili wa hamlu idlin wa zanbilin wa nahmi dhalik. Begitu juga dibolehkan baginya untuk dia mengangkat yang ini, ini seperti apa kita mengatakan kartun. Kalau dalam bahasa kita, kita panggil seperti kotak. Dia meletakkan yang ini kotak ataupun yang ini seperti benda, benda yang ini yang diangkat. Benda yang yang diangkat, dia meletakkan yang ini di atas yang ini kepala ini. Sebagai misal, ada orang yang ini misalan yang ini dia punya bag, dia punya bag. Dia disebabkan yang ini dia penat yang ini misalan yang ini dia meletakkan bagnya atas kepalanya, yang ini dia mengangkat, dia mengangkat yang ini bag itu yang ini atas kepalanya. Adakah ini dibolehkan? Ini dibolehkan. Kenapa ini dibolehkan? Sebab ini bukan dikirakan sebagai sesuatu yang menutup ini kepala. Maksudnya dipakai sebagai penutup kepala. Ada tak orang yang ini meletakkan katen sebagai yang ini penutup ini kepala? Tidak. Yang ini orang yang ini mengangkat yang ini katen untuk memudahkan diangkat yang ini dia menggunakan kepala. Untuk dia menggunakan kepala. Begitu juga kita lihat di sebagian negeri Afrika sampai hari ini, wanita-wanita mereka apabila mereka nak berjalan, mereka akan meletakkannya sesuatu di atas kepala mereka. Mereka mengangkat benda tersebut. Jadi kalau sekiranya dia mengangkat bukan memakai, maka ini dibolehkan. Jadi di sini apa yang kita dapat faedah daripada perkara ini adalah apa yang diharamkan adalah apa yang dikirakan sebagai pakaian. Memakai yang ini sesuatu yang ini di atas kepala, ini yang di, ini yang diharamkan. Selepas itu penulis mengatakan walaisa lahu an yazurra ridaahu. Tidak dibolehkan dia menjahit kain ihramnya. Ini seperti mana tadi kita mengatakan ada orang yang ini kesilapan yang apa dia buat, dia dia pakai kain ihram ini, ridak ini, kain ihram di sebelah atas ya. Jadi apa dia buat, dia pergi jahit, dia pergi jahit yang ini satu bahagian walaupun bahagian kecil. Ini diharamkan sebab apa saja jenis ini jahitan diharamkan. Wala ay ya'qudahu wala ay yukhillahu bi khilal. Tidak dibolehkan dia mengikatnya seperti mana tadi kita mengatakan al-aqd. Di sini maksudnya yang ini mengikatnya. Dan tidak dibolehkan yakni dia meletakkan yakni sesuatu seperti tab ataupun yakni apa kita mengatakan pin untuk dia memastikan kain ihramnya tidak terlepas. Ini bagi ridak tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Wala ay yarbita khaitan. Dan tidak dibolehkan baginya mengikat dengan menggunakan kain pada ujung yakni kain ihram. Summa yarbituhu bitarfil akhar. Dan dia mengikat yakni dengan bahagian ujung yakni yang lain. Ini juga seperti mana kita mengatakan tidak dibolehkan yakni dia ikat yakni kain ihram ujung ke hujung. Ini adalah perkara yang dia haramkan. Walaupun ini kita lihat yakni orang melakukan haji dan umrah, yakni sebab ini mereka tidak faham, mereka menggunakan ini macam apa, apa dalam bahasa kita kita panggil macam tab. Macam klip-klip. Dia pasang klip dekat dia punya ujung kain ihram. Ini tidak dibolehkan. Sama ada kita menjahit ujung kain ihram ataupun kita memasang klip ataupun kita memasang ini apa tu yang yang apa yang
tajam, lepas itu kita clip dia. Ini semua ada perkara yang tidak di tidak dibolehkan. Jadi jangan kita melakukan ini kesilapan itu. Tapi penulis mengatakan walahu aqdul izar wa shaddul khait alaihi. Tetapi berkenaan dengan kain di bawah izar, tidak ada masalah kita mengikatnya. Yani biasa bila kita pakai kain ihram, kain izar ini bahagian bawah ini, apa kita buat? Kita akan lipat dia kan. Ini yang penulis ini mengatakan. Ini tidak ada masalah. Ini aqdul izar, yani kita mengikatnya di bahagian atas. Dan selepas itu kita mengikatnya dengan biasa kita menggunakan apa? Kita menggunakan tali pinggang. Kita menggunakan tali pinggang. Ini tidak ada masalah. Yani mengikat ini menggunakan tali pinggang, hukumnya berbeza. Hukumnya berbeza. Apa yang tidak dibolehkan adalah kita menjahit dan kita mengikat ujung ke ujung. Tetapi di sini kita mengikat bahagian atas ini sahaja. Maka ini tidak ada masalah yani di dalamnya. Yang kedua, penulis ini mengatakan wa yahumu ba'dal ihrami atibu fi thawbi wal badan. Yani selepas itu dia mengatakan diharamkan selepas ihram. Kenapa dia mengatakan selepas ihram diharamkan minyak wangi? Sebab sebelum ihram dibolehkan. Disunatkan kita apabila sebelum kita niat ihram, disunatkan kita meletakkan minyak wangi dan bau-bauan pada badan kita dan bukan pada kain ihram. Tapi setelah ini kita masuk ke dalam ihram, diharamkan semua jenis atib. Apa saja yang ini yang dikirakan sebagai wangi-wangian, diharamkan kita memakainya pada fisaubi wal badani wal firashi. Diharamkan yang ini kita memakai pada badan kita, pada pakaian kita, dan juga yang ini tempat yang ini mana kita yang ini duduk. Maka ini semua adalah perkara yang diharamkan. Jadi misal yang ini bagi wangi-wangian, penulis yang ini mengatakan ini misal di sini seperti kalmiski wal kafuri wal za'faran. Ini semua adalah jenis benda-benda yang digunakan sebagai wangi-wangian seperti kasturi, misk, seperti yang ini minyak yang ini kasturi, kafur, camphor. Dalam bahasa Inggeris kita panggil yang ini camphor, dalam bahasa kita mungkin kita panggil yang ini kapur. Jadi dia sebenarnya camphor ini dia adalah sesuatu yang dipakai ini sebagai wangi-wangian. Za'faran juga ini dipakai sebagai wangi-wangian. Dan za'faran ini dia adalah bukan saja dia wangi-wangian tapi dia boleh dimakan. Nanti penulis akan mengatakan diharamkan kita memakan benda-benda yang digunakan ini sebagai ini wangi-wangian. Ini satu orang ini diharamkan memakai minyak ataupun makanan yang dicampur dengan za'faran. Sebab ini za'faran kita kena faham, dia adalah jenis, bukan saja jenis makanan tetapi dia adalah jenis wangi-wangian. Ini juga diharamkan bagi orang yang dalam keadaan ihram. Selepas itu penulis ini mengatakan washumul wardi wa banafsaji wa nail lufir. Diharamkan yakni bau. Kalau orang seseorang itu dia sengaja yakni dia lihat ini apa tu ada bunga ros. Ward di sini banafsaj ini seperti apa, hibiscus. Jadi ini semua adalah jenis apa kita mengatakan bunga-bunga yang terkenal yang ini dengan kewangian-kewangiannya. Maka diharamkan kita mengambil bunga itu untuk kita menciumnya. Jadi harus kita faham ya, apa maksud penulis ini di sini. Maksudnya diharamkan seseorang itu sengaja bau daripada wangi-wangian ataupun yang ini daripada bunga-bunga yang ini yang mempunyai wangi-wangian, yang ini dengan niat untuk ini membawa ini wangi-wangian yang ini tersebut. Tetapi beza ini hukumnya kalau kita berjalan, misalnya kita berjalan yang ini di tempat yang memang ada banyak ini bau wangi-wangian dan sebagainya, maka kita kan terbau yang ini bau-bauan ini, maka ini tidak diharamkan. Tetapi maksudnya di sini adalah kalau dia sengaja yang ini pergi kepada minyak wangi ataupun dia pergi yang ini kepada bunga-bunga ini dengan niat yang ini untuk membau daripada wangi-wangian yang ini benda tersebut, ini adalah perkara yang diharamkan. Jadi di sini penulis hanya mengatakan bukan saja kita memakainya tetapi diharamkan yang ini kita membaunya ini dengan sengaja. Wa kulli mashmumin tib. Dan begitu juga dengan semua ini jenis ini wangi-wangian, tidak dibolehkan kita membaunya dengan yang ini sengaja dengan niat ini untuk membau wangi-wangian. Wa yahrumu rashu ma'il ward. Diharamkan yang ini kita merenjiskan air mawar. Di air mawar disebabkan yang ini dia wangi-wangian, diharamkan kita memakainya. Wa ma'iz zuhar. Begitu juga air bagi bunga-bunga yakni yang lain. Wa kadzalika ad-duhnu al-mutayyabu. Diharamkan kita memakai minyak
yang dicampur dengan wangi-wangian. Diharamkan yakni kita memakainya. Wayahrumu syammuhu, juga diharamkan kita membaunya, seperti mana tadi kita mengatakan. Sama juga dengan minyak. Tapi bagaimana kalau sekiranya minyak itu tidak ada bau-bauan? Beliau mengatakan waduhnu jami'i badanihi bihi kaduhnil wardi wa banafsaji wa ma ashbaha dhalik. Kalau sekiranya minyak itu bercampur dengan wangi-wangian, diharamkan kita memakainya pada seluruh badan, sama ada kepala ke badan dan sebagainya. Akan tetapi beliau mengatakan wa in kana ghairi mutayyab, kalau minyak itu tidak ada wangi-wangian yang ini di dalamnya, kazaitin, seperti ini apa tu, minyak yang ini yang digunakan yang ini sebagai dalam yang ini masakan. Begitu juga dengan syairaj wa nahwihi, yang ini jenis yang ini minyak yang diletak yang ini kepada badan. Maka penulis mengatakan haruma an yaddahina bihi lihyatahu, hanya diharamkan kalau dia memakainya pada janggutnya dan juga yakni rambut, yakni kepalanya. Tetapi berkenaan dengan badan dibolehkan kalau sekiranya minyak itu tidak ada wangi-wangian padanya. Illa an yakuna asla', melainkan kalau dia botak licin, tidak ada rambut, maka dibolehkan dia meletakkan minyak yakni di atas kepalanya. Wala yahrumu syammuhu, dan tidak diharamkan membaunya, yakni membau yakni minyak. Waduhnu jami'i badanihi, dan memakai minyak itu untuk meletak pada badannya. Jadi berkenaan dengan minyak hanya diharamkan kita meletaknya pada rambut dan janggut. Tetapi berkenaan dengan badan dibolehkan kita menggunakan minyak kita letak yakni pada badan. Sebagai misal yakni minyak seperti apa? Minyak yakni kalau satu orang itu dia ada sakit yakni dan sebagainya, dia meletakkan yakni minyak ubat ini misalan. Ini tidak ada masalah yakni di dalamnya. Jadi insyaAllah ini disebabkan masa, insyaAllah ini kita berhenti ini di sini. Penulis ini membicarakan, mungkin saya habiskan ini lagi sedikit ya, sebelum kita masuk kepada benda yang ketiga. Penulis ini mengatakan wayahrumu alaihi aklu ta'amin fihi tib. Ini seperti mana tadi kita mengatakan, saya mengatakan diharamkan kita memakan makanan yang dalam makanan itu ada wangi-wangian. Zahirun ta'muhu au launuhu au rihu, sama ada kita lihat ini makanan ini ada wangi-wangian dalam segi dia punya warnanya, kita lihat ini ada, ataupun dalam segi rasanya, kita rasanya, ataupun ini dalam segi baunya, maka tidak dibolehkan kita memakan makanan itu. Yang ini misal ini yang baik adalah za'faran. Ha, kita lihat ini za'faran ada yang ini pada nasi sebagai misal, maka tidak dibolehkan kita memakannya. Kara'ihati ma'il wardi walauni za'faran. Jadi penulis ini mengatakan seperti kita bau makanan ini, bau ini air mawar, ataupun kita lihat ini kepada makanan ini, warnanya ada warna za'faran dan juga rasa za'faran, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Wa ta'mul ambar, begitu juga dengan rasa bagi ini apa, minyak ambar yang ada yang ini pada lauk yang dikenali yang sebagai jawarish. Ini adalah jenis ini makanan ya. Wa nahwihi, jadi apabila kita dapat merasanya, maka ini juga ini perkara yang diharamkan. Wa yahrumu dawa'ul 'araq wal kuhli mutayyabain, dan diharamkan memakai dawa'ul arak. Ini zaman dahulu apa mereka buat, mereka letak kat ketiak. Dia berjenis ini wangi-wangian dan diletakkan kepada ketiak. Zaman sekarang apa yang kita memanggilnya sebagai deodorant ya, deodorant yang ini for armpit. Ini digunakan ini pada zaman dahulu. Ada wangi-wangian diharamkan. Begitu juga dengan celak. Celak ini sebahagian ini jenis ini celak ada wangi-wangian, maka ia diharamkan. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.